Suara paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran unggul di Provinsi Papua Tengah. Hal itu diketahui dari hasil rekapitulasi suara nasional di KPU RI, Minggu 17 Maret. Paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu meraup 638.616 suara di Papua Tengah. Sementara itu, Ganjar Mahfud berada di urutan kedua dengan raihan 335.089 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 128.577 suara. Di mana, diketahui, Papua Tengah memakai moto Denoken untuk 6 dari 8 kabupaten. Kini, KPU telah merampungkan rekapitulasi perolehan suara nasional untuk 33 provinsi. Diketahui, masih ada beberapa provinsi yang harus melakukan rekapitulasi suara nasional. Di antaranya Papua Induk, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Jawa Barat, dan Maluku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.